Inilah teman-teman ya. Wah, lagi penjaganya rumahnya Dek Farel nih, berdua nih ya, yang guyup ya. Berkumpul-kumpul dengan sesama tetangga. Beda dengan di kota, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Fajirut Vlog. Baik teman-teman, pada malam hari ini ya, tumben Mas Fajirut ini ya mengambil gambar ya, ini di rumahnya Dek Farel ya, ini untuk menginfokan kepada teman-teman situasi malam hari di rumahnya Dek Farel. Ada apa aja kegiatannya teman-teman, seperti apa gitu ya. Oke, sebelum lanjut menonton videonya, bagi teman-teman ya baru saja bergabung dengan channelnya Mas Fajirut ya, jangan lupa untuk menombol subscribe-nya serta menonton tanda loncengnya untuk mengetahui video-video teranyar dari channelnya Mas Fajirut Vlog. Oke teman-teman, kita langsung check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Fajirut Vlog. Bagi teman-teman, pada kesempatan malam hari ini ya, saya berada di depan rumah Dek Farel Tarweka, yakni menginfokan ya situasi terkini di rumah adik Farel Prayoga. Seperti ini teman-teman ya, tampak di depan sana ada Pak Pido sama cucunya ini ya, neneknya Farel, lagi ngobrol-ngobrol ya di depan rumahnya Dek Farel, karena memang Dek Farel malam hari ini keluar ya bersama keluarga, jadi sepi di rumah, di dalam kumplang ya, nggak ada uang, kosong teman. Tampak di depan rumah nenek ya ada mobil Xenia dan mobil ini ya, Treyak ya, maksudnya Treyak ialah mobil yang bisa dipakai ini ya untuk cari-cari barang material ya teman-teman, dan juga sebagai alat pencari rumput atau pakai ngarit sama Pak Ma'ruf. Oke, di sana ya ada, tampak sepi-sepi saja ya, rumah nenek juga tertutup. Dan untuk informasi suhu teman-teman ya, suhu ya di wilayah Banyuwangi, khususnya tepatnya di daerah rumahnya Dek Farel, yaitu di daerah Sumberjo, ini suhunya sangat dingin teman-teman ya, karena sore tadi habis diguyur hujan ya, jadi suhunya terasa dingin sekali ini, karena menambah kedinginan. Sana tampak ini ya Mbak Pido sama sepupunya Dek Farel lagi ngobrol-ngobrol karena nggak ada hiburan ya. Mbak Pido di dalam sendirian, nggak berani mungkin keluar saja di luar sambil ngobrol-ngobrol. Suasana tampak senyap teman-teman ya, karena memang malam hari ya, sangat senyap sekali terlihat sana di perkebunan, tampak tanpa cahaya ya. Dan di sebelah barat rumahnya Dek Farel lampu dimatikan ya, di embernya cuman di lampu yang di depan saja yang nyala. Dan ini teman-teman lorong ya, atau gang yang menuju ke rumahnya Dek Farel ya, tampak sepi-sepi saja karena memang mungkin orang-orang malas untuk keluar karena memang cuacanya sangat dingin teman-teman ya. Apalagi sekarang ini barengan dengan malam Jumat ya, jadi orang-orang mungkin ya habis yasinan atau pengajian di kampung langsung masuk rumah. Sangat sepi teman-teman dan sangat senyap sekali ya. Ini tampak juga dari anggota YPS ya, nggak banyak kayak kemarin tadi siang teman-teman, ini cuma ada 2 orang saja yang mangkal untuk malam hari ini ya, karena memang cuacanya sangat dingin, jadi kemungkinan teman-teman biasanya ada beberapa ya
4 sampai 5 orang karena mungkin cuaca dingin, jadi enggak begitu banyak ya. Alias ya cari aman ya. Ngangetkan diri dulu di rumah. Ya dah, di sana di tempat mangkalnya IPS biasanya teman-teman ya. Nah, di sana tampak lampunya menyala ya. Lampunya menyala dan ada satu orang saja yang di sana ya, yang mangkal, yang mengambil sip malam. Biasa kalau siang teman-teman yang lain ini ya, kalau malam ada juga ya. Jadi siang malam di rumahnya Dek Farel selalu ada GPS ya, yang selalu on di sana ya. Dan tampak di depan rumahnya Dek Farel ya, di depan rumahnya itu rumah Pak Leknya ya, yakni anak dari kakeknya Dek Farel ya. Di sana ini ya ada beberapa orang yang ya bercanda-canda sambil ini ya, biasa kalau di kampung bermain kartu ya teman-teman, tapi main nggak pakai uang ya, cuman sekedar main-main pakai dinilai ya. Nilai nanti kalau yang kalah biasanya dicepit, kalau nggak dicepit digantung kupingnya, gantungin apa gitu ya hukumannya. Seperti itu teman-teman ya. Seru sekali kalau di kampung ya, masih ada yang ini ya, yang guyub ya, berkumpul-kumpul dengan sesama tetangga. Beda dengan di kota teman-teman ya, kalau di kota sudah kalau jam segini nggak ada orang ngumpul-ngumpul seperti ini ya. Semua langsung masuk ke rumah, kunci pintu ya, langsung pegang HP, on sendiri-sendiri di dalam ya teman-teman. Kalau di kampung seperti ini, masih ada budaya ya, ngumpul-ngumpul ya, ya sambil ngopi-ngopi bareng-bareng ya sama teman-teman dan sama sesama tetangga ya. Inilah teman-teman ya. Wah, lagi penjaganya rumahnya Dek Farel nih, dua ini. Guyune kayak malam Jumat lagi. Guyune kayak ngono to lah. Guyune ngedeni. Malam Jumat guyune cekikikan. Akhirnya ada teman dari IPS datang lagi ya. Satu lagi. Datang, baru saja datang. Nah, ini teman dari Kendang ya, ini Pak Toci teman ya. Ini beliau juga aktif di ini ya, di keanggotaan GPS ya, anggota terbaru teman-teman. Oke teman-teman, ini tampak di ini ya, di kantornya GPS ya. Biasa mangkalnya ini anggota dari GPS, ada beberapa teman yang sudah hadir untuk malam hari ini ya, karena tadi berdua sama ini satu adalah satu YouTuber dari Mas Hengki, sekarang sudah ada Mas Igun sama Pak Toce di sana ya, ini lagi menggarap ya. Lagi garap ini teman, wiritan nih malam semua, wiritan yang HP teman ya, ngedit gambar ya, wiritan nih keren ya, zaman now ya teman-teman ya. Dan di sana tampak di kejauhan ya, Kak Ipar dari Farel lagi ini ya, habis mengunci ya, mengunci mobil, mengecek pintu-pintu mobil ya, dan kembali lagi mengecek kendaraan-kendaraan yang masih ada kunci-kuncinya di luar. Semua motor di luar teman-teman ya, motornya, kendaraannya, para semuanya di luar, nggak ada yang dimasukin. Dan kembali masuk lagi teman-teman. Ya, sekian dulu videonya untuk malam hari ini ya, tentang informasi suasana di malam hari di rumah tempatnya di rumah Pak Yud ya.
Oke, terima kasih sudah menonton yang sampai akhir. Jangan lupa teman-teman yang lupa menonton subscribe-nya, edit tombol subscribe-nya sebagai tombol tanda loncengnya. Tujuannya untuk mengetahui video-video yang bakal tayang teranyar di channel Mas Pati. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.